Dan ini pertama pada jalur A Putra Aditya versus Ahmad Faraja. Ayo jalur A 7,537 detik, jalur B 4. Bersedia untuk melakukan pemanjatan selanjutnya. Untuk peserta selanjutnya diharap jangan masuk dulu. Peserta selanjutnya silakan kembali. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Putra Aditya Lutusan dari SCTI Pangkal. Dipersilakan untuk melakukan pemanjatan di jalur A Muhammad Azharandi utusan FPTI Tolitoli, di jalur B Albert Muntu utusan FPTI Tolitoli. Ayo kampret, fokus aja. Jalur A 7.972 second, jalur B 14.736 second. Bersiap-siap melakukan pemanjatan selanjutnya, Arya Chandra versus Muhammad Rusli. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Azharandi utusan dari FPTI Tolitoli. Dipersilakan untuk melakukan pemanjatan Arya Chandra utusan dari FPTI Palopo pada jalur A dan Muhammad Rusli utusan dari FPTI Pangkal pada jalur B. Di jalur A 7.967 sedang, di jalur B 9.4 mulai
9 detik 414 di jalur B. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Arya Chandra, utusan dari MPTI Palopo. Selanjutnya bersiap-siap di jalur A, Alfai. Jalur B 15.846 sekian, jalur A full. Oh ya lo. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Firdaus, utusan FPTI Makassar. Bersedia. Di jalur A, Mahesa Cesar, utusan dari FPTI Makassar. Di jalur B, Muhammad Naufal, utusan FPTI Tolikoli. Jalur A 10 detik 175. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Nova, utusan dari FPTI Tolikoli. Bersedia di jalur A, Abbas Hamid, utusan FPTI Papua versus Ivan Alana, di jalur B, utusan FPTI Kota Kali. Jalur B 7 detik 751 second, di jalur A 8 detik 631 second. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Ivan Alana, utusan dari FPTI Kota Palu. Bersedia di jalur A, M. Ari Prasetyo, utusan FPTI Makassar versus Muhammad Fitian Arianto, utusan FPTI Donggala. Hey!
Balumbo 9.529 sedang di jalur A foul. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Fitian Arianto bersedia di jalur A Arya Wiraraja utusan dari SBT Kota Palu versus Muhammad Satri di jalur B utusan dari SBTI Papua. Jalur B 8.187 second, di jalur A 8.288 second. Pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Satri utusan dari FPTI Papua.